Ini guys, apa sih aku bau lu. Umur jangan ingat ya. Kembali lagi di berkas berita paling aktual mengenai kos A tus berkas kelima. Gil akan solo drum juga. Ya. Pak Eto. Kita coba ya, lihat apa yang dia keluarkan. Ayo coba. Atau dring. Wes, enak. Bagus. Flat no. Flat hard. Eh Chan, mengapa Kosatos selalu susah dalam Jackson? Karena banyak sekali apanya? Perbedaan instrumen. Jadi instrumennya banyak, lalu akustik. Akhirnya ya seperti itu. Kita kalau Jackson minimal 1 jam. Berarti maksimalnya boleh berapa pun ya? 2 hari juga pernah. Waktu itu saya sama teman-teman lagi main di Alas Purwo. Alas Purwo. Purwo tadi Purworejo. Purworejo. Jadi karena Jackson adalah inti dari performance bangku, maka dalam Jackson harus selalu maksimal. Maksimal. Max adalah punyanya Mas Rian. Simal adalah angka desimal. Oke, jadi maksimal adalah jadi bendera tidak akan putus jika tidak dipotong. Oke. Wow, ada Mbak. Mbak. Ya, mengapa Kosatos selalu bukan selalu hampir-hampir. Hampir jarang bisa menemukan ataupun cepat untuk Jackson ya. Yes. Tapi kalau alat bass kan aman. Paling aman. Yang paling enggak aman apa biasanya? Cuk, selo, kacon itu. Kacon juga? Kenapa? Karena kacon kan pakai. Jadi nyetelnya itu kadang si pemain kacennya juga seperti itu. Kenapa yang main kacon? Kadang terlalu anarkis. Sampai jebol. Jebol. Nah, waduh, otomatis jebol. Ya, otomatis merubah setelan. 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 Oke. Okay. Setelan. Setelan. Oke. Okay. Ya. Mengapa selo seperti itu? Bukan Selly. Kalau Selly dipukul selalu banyak yang andil di situ. Nah ini yang lucu. Jadi selo kan instrumen akustik ya. Harusnya pakai mic. Kadang micnya dirubah sedikit, ganti bunyinya, ada serak-serak. Ya itulah namanya Jackson, kita mencari yang maksimal sehingga bisa bunyinya bagus. Nah itu contoh yang bikin lama. Seperti itu tadi contohnya. Selalu harus menampilkan oke, karena kalau tidak oke ya okay. K.O. Kok K.O? Iya, oke kan dibalik K.O. Salah. Apa? Kok? Peace. Aku mau nanya itu sebenarnya ya. Celo punya siapa sih sebenarnya? Dari dulu melihat di story Celo itu punyanya Mas Gendut. Ya. Dia beli di temannya siapa itu namanya Lingga, itu cuma 700.000. Oh gitu. Jadi katanya itu dia peteng. Peteng itu apa? Peteng itu putus asa, tidak menentu arah hingga tak terkira. Tak terkira. Lalu dijual lah gitu ya. Lalu dijual, dibeli Mas Gendut dan sekarang yang pakai Brili. Oh. Soalnya dari dulu yang main tuh kan macam-macam. Oh iya. Kan? Nah, ganti. Itu yang lucu. Jadi selonya tetap satu dari awal sampai sudah berapa tahun kita? 3 sampai 4 tahun. 4 tahun nah. Kita itu selonya tetap tapi yang main beda-beda. Selonya berarti sakti ya? Ya, selonya ini sakti. Abad ke-16 masih itu. Sekarang namanya kotanya itu anu, Bune. Bune dekatnya Denggul, kota Denggul.
tau kan? Iya. Deketin gue itu. Lu itu sebelum. Oke. Dalam keroncong, yang utama adalah alatnya itu tidak jurusin. Sehingga ada satu, soalnya kalau mainnya itu saling saut menyaut. Oke, terima kasih Risanti. Siap. Saya mau cek sound dulu. Ya, jadi seperti ini contohnya kalau cek sound yang lama ya ini bikin lama nantinya. Hui. Dua hari ini terus. Ya, ini yang contohnya bikin lama. Kak Rino tak jauh ngomong, Kak Rino. Bagaimana Jackson hari ini? Ya, lumayan apa ya? Oh ya, peringatan jangan lupa nonton kita ya nanti ujian karya kita di tanggal 29 di Geraha Cakrawala UM. Wow! Okay, what's up you girl? Okay, yo. Wait, okay, Pak. Fire extracting. Hey, yo. Bagaimana Jackson tadi? Apa? Bagaimana Jackson tadi? Wih, sedap. Kalau Max soundnya pasti Max itu jelas. Max itu adalah lembaga yang dinaungi oleh Mas Rian Makrus. Maka namanya Max Production. Follow IG-nya Max Production di IG. Oke, siap. Halo teman-teman, hari ini kita berada di Fakultas Ilmu Sosial. Wes, halo. Mas Andi, apa kabar? Baik. Apa ini? Apa? Hari ini kita perform di FIS. Tanggal berapa, Mas? 13, Lur. Oh iya, 13 November. Baru mandi. Halo. Dia seperti Superman. Halo. Haris Andalan. Enggak, Mas, enggak Andalan. Bom bongkar. Halo. Kepala produksinya itu Bagus Satrio. Menangani alat musik akustik itu bagaimana sih, Pak? Mengapa, sinyal, Gen? Sinyal. Oke. Okay. Habis sinyal apa, Pak? Perasaan masuk. Ya, jadi dia tuh mau nikah. Jadi main perasaan. Terus kok biasanya cuknya, caknya itu tak bunyi, Pak? Ngeground soalnya. Waduh. Pick up-nya 40.000. Waduh. Beli yang 1 juta. 1 juta. Pick up-nya 40.000 harganya. Oke, Ndut. Pick up-nya ganti. Yang 100.000. Apa itu, Pak? Hah? Mulai. Selain pick up apa, Pak? Enggak ada. Berarti masalah pick up kalau akustik ya? Pick up. Berarti pick up-nya harus yang bagaimana? Harus yang mahal. Kategorinya pokoknya mahal. Mahal. Ya, itu dari sisi bagus tuh mahal. Padahal ada yang murah tapi bagus itu juga ada, Gus. Ada kan ya? Ada. Nah, itu harus kita rajin-rajin ngulik equipment sesuai kebutuhan. Jadi walaupun murah biasanya ada yang bagus. Obok-obok airnya di obok-obok. Banyak
gajah kecil-kecil pada mabok. Oh,
berakhir sudah Civic Fest 2018. Oke, terima kasih untuk ketua produksi kita, Bagus Satrio. Pak, Instagram aku di @erik_silalahi. Erik dan Silalahi. Oke, Erik Silalahi, dia jomblo 5 tahun. Mantap, terima kasih Manto ya. Sama-sama, Mas. Mantap. Terima kasih. Jangan lupa untuk kelihatannya. Terima kasih ya, baik kamu luar biasa. Kamu selalu konsisten loh kamu ini. Cepat ujianmu ya. Siap, November 29. Oke, semoga enggak ada revisi. Nonton lo. Oh iyalah, pastilah. Siap. Bapak Sigil. Kamu selalu mensupport. Hey, kamu selalu mensupport. Hey, yo. Terima kasih loh. Siap. Ketua pemilu malam ini. Oh, ketua pemilu dan vokalis. Terima kasih. Ya, hari ini sangat cukup memuaskan. Hujan, kita bermain sangat antusias. Ya, pasti. Terima kasih Civic Fest, semoga kita bertemu lagi. Mas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas banyak. Maaf kalau posatos. Sukses terus untuk kita semua. Yeay. Yeay YouTube. Makasih ya mas-mas ya. Makasih mas. Semoga berkah untuk Amin. Kita semua. Amin ya Allah. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan like videonya Kos Atos. Video klip yang baru sudah menembus 1 juta. Terima kasih untuk apresiasi luar biasa.